Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 19 Maret hari ini. Nana dan Cornelia saat itu sedang mengendarai mobil berdua. Nana mengemudikan mobil pick-up Dewa karena Dewa sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat dalam perjalanan tiba-tiba mereka terkejut karena melihat penghalang jalan di depan mobil mereka. Beberapa saat kemudian ada beberapa orang yang mencoba mengganggu Nana dan Cornelia. Namun anak buah Pak Noval segera datang dan melindungi Nana saat itu. Tanpa diduga Fajar melihat Cornelia dan Nana yang sedang diganggu oleh orang-orang jahat tersebut. Fajar pun segera ikut menolong Nana dan Cornelia bersama bantuan anak buah Pak Noval. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini.